energi energi yang sejalan dengan visi dan misi organisasi. Nah, ini pesan dari dia. Kebaikan ya kebaikan, keburukan, setuju ya, ini namanya gerak kata fokus. Saya sangat berkesan dengan pelatihan ini. Ini sangat banyak wawasan dan pengetahuan yang saya dapat. Semoga harapannya ilmu berakhlak ini bisa diterapkan dari mulai bawahan sampai dengan atasan di Kementerian Dalam Negeri. Harapan kami semoga acara berakhlak ini secara terus-menerus dilakukan agar kedepannya pegawai-pegawai di Kementerian Dalam Negeri lebih baik dan lebih patuh lagi dengan aturan yang ada. Hari ini saya mengikuti pelatihan internalisasi nilai-nilai berakhlak. Kegiatannya sangat menyenangkan, fun, seru sekali, dan mampu mericharge energi saya yang tadinya sudah mulai menurun dan kembali terisi penuh. Besar harapan saya dengan kegiatan ini, mudah-mudahan di masa depan saya akan menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu berkontribusi lebih banyak untuk kemajuan Kemendagri. Kegiatan yang hari ini diinisiasi oleh teman-teman dari Biro Ortala adalah kegiatan yang sangat bagus untuk kami aparatur yang berada di lingkup Kementerian Dalam Negeri. Karena melalui kegiatan-kegiatan seperti ini kemudian mengisi kembali energi kami dan menambah semangat kami, dan tentu hal ini akan berdampak pada kinerja organisasi di mana kami berada. Untuk itu, kegiatan-kegiatan seperti ini penting dilakukan tidak hanya sekali, tetapi bisa diselenggarakan secara berkala beberapa kali. Yang lebih utama lagi dari kegiatan ini adalah bagaimana kemudian menginternalisasikan, mensosialisasikan nilai-nilai berakhlak ini kepada seluruh aparatur yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri pasti bisa, yes! Kemendagri, kita pasti bisa.